Lumpia basah, makanan lezat, murah meriah, dijual di pasar dan di sekolah, sampai rumah ke rumah diantar. Bakpia pastor, kue Jogja kecil dan mencolok, sakit encok, sakit gondok atau gigi bengkok, dijamin sembuh besok. Tetap pramis lo ya, coba beli lumpia, beli saja bakpia. Lumpia ini enak, bakpia lebih enak. Kalau beli lumpia atau beli bakpia, pasti dapat hadiah. Kalau beli bakpia dapat TV berwarna. Beli lumpia ini mendapat mesin cuci. Bakpia bikin puas, lumpia punya kelas, yang penting laku keras. Lumpia basah. Tolong diam ya tukang lumpia, kamu tahu nggak? Anak-anak kompleks di sini semua langgananku. Anak kompleks di sini yang pakai blue jeans hitam adalah langganan saya. Blue jeans kok hitam? Di mana-mana blue jeans itu warnanya merah, kuning sama hijau. Oh ya? Bakpia pasto, makan satu badan menjadi montok. Kacang hijau, telur ceplok, di semen dalam tempe plok, jadi bakpia pasto. Ngagetin. Lumpia yang tetap basah, istimewa isi daging rusa, gurihnya nikmatnya berjuta rasa. Aduh lumpia basah, coba beli lumpia, beli saja bakpia. Lumpia ini enak, bakpia lebih enak. Kalau beli lumpia atau beli bakpia, pasti dapat hadiah. Beli lumpia ini dapat tiket ke Bali. Masa sih kalau beli bakpia bisa ke Singapura. Lumpia punya kelas, dia bikin puas, yang penting laku keras. Bakpia patok terus tatap. Lumpia basah. Jangan dengarkan tukang lumpia basah, ini nanti becek. Ini seneng sama berdagang atau berkelahi. Kalau aku berdagang, benar. Ya udah kalau gitu bagaimana kalau kita bergabung saja deh? Bergabung? Setuju. Kira-kira namanya apa ya? Namanya kira-kira gimana kalau Galumba, Citulum dan Tuba? Galumba, Citulum dan Tuba. Artinya gabungan lumpia bakpia ciptaan tukang lumpia sama tukang bakpia. Cara menjajakannya kira-kira gimana? Gini, Galumba, Citulum dan Tuba. Galumba, Citulum dan Tuba. Dagang di sini ya. Wah susah, masa namanya jadi Galumba Cipta Tuba.